Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Bapak Idris. Oke, hari ini hari Kamis ya. 28 Desember 2023. Aku masih berada di Bogor. Hari ini aku mau belanja kembali kebutuhan-kebutuhan untuk selama kita di rumah nenek Uyut ini, teman-teman ya. Oke, kita OTW udah ready, istri sama anak aku, motor juga lagi dipanasin. Sebelum aku berangkat, please supportnya teman-teman yang baru kenal aku dan baru lihat channel Bapak Idris. Supportnya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, share videonya sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar Bapak Idrisnya tambah semangat. Oke, tanpa membuang waktu lagi, langsung aja kita ke pasar. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung aja OTW gaskan, semoga nggak selip kayak lagi itu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat turun dap di situ dap. Dapat liatin dari situ. Top dari situ liatin. Bun, pegangin bun. Alhamdulillah teman-teman ya, tadi sedikit pas tanjakannya tuh bannya licin, tapi alhamdulillah udah naik ke atas ya. Butuh perjuangan memang kalau mau keluar ataupun mencari buat belanja makanan ya teman-teman ya. Makanya kalau sudah kesini harus nyetok, harusnya karena stoknya udah habis, jadi kita OTW. Wow, lihat guys pemandangannya luar biasa, sejuk banget. Mantap, hijau semua. Kita lanjut kembali guys perjalanannya, bismillah ya. Semoga naik sampai atas. Alhamdulillah sudah sampai atas. Oke teman-teman, ini aku lagi berhenti di jembatan Cinangneng ya. Jembatan Cinangneng, kali Cinangneng. Nah dulunya ini nggak ada jembatan guys. Di tahun 2008 aku waktu zaman pacaran sama istri, ini belum ada jembatan ini. Nah kalau mau turun ke bawah itu lewat ini jalanannya itu. Nah itu ya jalanannya, turun ke bawah lewatin kalinya, cus lewat bawah, lewatin air-air ini. Nah dulu aku main di situ foto-foto, di sini sama teman-teman foto-foto. Wah seru lah di tahun 2008 itu. Nah ini jembatan ini baru dibangun tahun 2012. Apa? Nah,
Ini tuh dibangunnya 2012, Jembatan Cinangneng Girang, Kecamatan Tenjolaya, tahun 2012. Oke. Yuk kita lanjut lagi ke pasar. Oke teman-teman, aku sudah kembali berada di pasarnya ya teman-teman. Ini pasar apa namanya, pasar Jumat Cibitung Tapos Tenjolaya. Kita mau cari-cari barang dulu ya teman-teman ya. Oke guys, ini udah dapat bahan pertama, bahan utama ini ya, yaitu tempe dan tahu. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke perluan untuk anak-anak ya. Ini biasa demen main kembang api ya, teman-teman ya, buat hiburan ya. Oke. Enggak apa-apa sekali-sekali diturutin. Swing. Asal jangan tiap hari ya, guys. Kembang api aja, kembang api. Oke guys, ini hari Kamis, berarti besok hari Jumat ya teman-teman ya. Seperti biasa, aku akan melakukan rutinitas Jumat berkah ya teman-teman ya. Tadi udah aku survei, ada beberapa tempat ya, ada ayam geprek, terus ada nasi padang, terus ada ya identik banyakan di sini tuh ayam-ayaman ya guys ya. Buat teman-teman, tolong kasih masukan besok Jumat berkahnya aku apa ya guys ya. Terus buat yang mau ikut juga, yang mau berpartisipasi Jumat berkahnya, langsung DM ataupun WhatsApp aku di nomor yang ada di deskripsi channel ya teman-teman ya. Oke, kita istirahat dulu sejenak sambil nunggu Ibu Negara lagi membelikan mainan anak. Semua barang sudah dapat semua guys, apa yang dibutuhkan, apa yang direncanakan dari rumah sudah kebeli semua. Kita OTW tinggal arah pulang ya teman-teman ya. Namun di sini aku masih mencari lagi barang yang dimana kita setiap ke Bogor ini, ke rumah Nenek Uyut, pastinya mengadakan pengajian untuk mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah duluan berpulang ya guys ya, keluarga, tentunya untuk keluarga ya. Ini kita mau mengadakan pengajian nanti malam. Di sini aku masih mencari barang-barangnya ya untuk keperluan pengajian nanti malam. Pengajiannya sih nggak besar ya, cuma untuk warga-warga sekitar aja, untuk kita undang untuk mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah berpulang terlebih dahulu. Oke teman-teman, apa aja barangnya yang dibeli sama istri nanti akan kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, ternyata barang-barangnya sudah dibeli sama orang tuaku terlebih dahulu kemarin ya. Jadi kita nggak usah beli barang-barangnya, aku lupa nggak nanya. Jadi langsung aja kita OTW kembali pulang ke rumah. Let's go.
Oke, teman-teman, aku sudah kembali berada di rumah Nenek Uyut ya. Oke, ini ya hasil hunting kita ke pasar ya. Ini hunting aku ya, guys ya. Ini ada tempe dan tahu ya, teman-teman ya. Tuh, tempe dan tahu karena aku masih makannya itu nggak boleh yang keras-keras ya, guys ya. Nah, ini udah ada kerupuk nih karena anak aku suka kerupuk, jadi ini kuning-kuning dari bumbu tahu ya, karena tadi dicampurin plastiknya di bumbu tahu. Oke, terus ada buah juga. Nah, buah pisang dan ada apa namanya itu? Ubi-ubian ya. Ubi-ubian yaitu ubi. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja video aku. Nah, ini ada jajanan bocah nih. Sama bumbu-bumbu apa namanya nih? Buat bikin ayam ayam tempe ikan. Oke. Itu ada nafas ya, kita undur diri. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus support aku dengan cara subscribe, like, share videonya sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian. Bye bye. I'm coming home.